meningkatkan kesadaran para pekerja migran dan perusahaan jasa titipan atas aturan baru barang impor pekerja migran Indonesia, Bea Cukai Tanjung Mas gelar asistensi dan sosialisasi peraturan PMK nomor 141 tahun 2023. Kegiatan tersebut di tempat penimbunan sementara atau TPS JKS Logistik pada tanggal 13 dan 19 Desember 2023. Turut hadir dalam kegiatan itu adalah para perwakilan perusahaan jasa titipan atau PJT di area Semarang. Ya, asistensi dan sosialisasi PMK 141 2023 itu merupakan tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Bea Cukai dalam memonitor penyelesaian barang kiriman pekerja migran Indonesia. Di kesempatan itu pula, tiap-tiap PJT dapat menyampaikan kendala dan permasalahan di lapangan dan upaya yang telah dilakukan untuk selanjutnya kami tentukan solusinya. Ujar Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Mas, Galih Ilham Setiawan, Kamis 28 Desember 2023. Galih mengatakan, melalui penerbitan PMK 141 2023 yang terbit pada tanggal 11 Desember 2023, pemerintah semakin memberikan kemudahan kepada pekerja migran Indonesia. Kemudahan tersebut berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka import atas barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak $500 per pengiriman. Pembebasan itu berlaku dengan ketentuan jumlah pengiriman paling banyak 3 kali dalam 1 tahun dan pekerja migran Indonesia yang tercatat pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI atau 1 kali dalam 1 tahun kalender untuk pekerja migran Indonesia yang tidak terdaftar di BP2MI tetapi masih memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri. Galih menekankan pembebasan ini harus jelas subjek penerimanya, yaitu pekerja migran Indonesia melalui penelitian dan pencocokan data yang tercantum dalam posisi penot dengan data pada sistem milik BP2MI atau Kementerian Luar Negeri. Pencocokan data ini dilaksanakan sebelum melakukan submit ke sistem barang kiriman guna percepatan customer clearance sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga fasilitas yang ditujukan untuk memberikan kepastian kepada para pekerja migran Indonesia dapat tepat sasaran dan digunakan dengan semestinya. PMK 141 2023 tersebut menurut Galih juga mengatur syarat pengemasan barang kiriman pekerja migran Indonesia yaitu ukuran paling besar 60 x 60 dan tinggi 80 cm. Hal ini untuk mempermudah pengawasan melalui pemeriksaan X-ray. Atas penerapan aturan baru ini, Galih menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada seluruh PJT untuk memastikan kelancaran proses pelayanan dan pengawasan. Bea Cukai Tanjung Mas akan memberikan dukungan secara penuh pada seluruh PJT agar ditemukan solusi terbaik dan mengupayakan kelancaran pelayanan proses bisnis pengguna jasa tutupnya. Informasi dikutip dari berbagai media massa.